Nah, teman-teman, ini saya kasih tips ya supaya kita badannya nggak panas ya, nggak panas kalau makan durian. Biasanya kalau makan durian itu kebanyakan, waduh itu apa ya, di badan itu sehabis makan itu panas pokoknya teman-teman. Nah, ini ada triknya di sini. Nah, kita cukup menggunakan. Ya, selamat pagi teman-temanku semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Nah, teman-teman, kebetulan saya posisi lagi di kebun ya, lagi metik apa ya, ini hasil panen kapulaga teman-teman ya. Seperti ini baru barusan dapat segini ya. Ini karena musim kemarau jadinya untuk buahnya agak apa ya, berkurang ya teman-teman. Ini baru berangkat. Nah, kebetulan saya di sini pas tadi saya berangkat lewat kebun sendiri tentunya, tapi bukan lokasi yang ini teman-teman. Ada durian saya yang sudah masak, sudah ngegantung ya karena di tali rafia. Jadinya saya mau belah durian dulu. Ini belah durian di posisi di ngalas pokoknya ya teman-teman ya. Nah, ini durian. Nah, ini kebetulan saya ngajak anak juga istri ya, karena anak juga ini lagi libur teman-teman ya. Nah, ini, wow, ini jenis-jenis durian lokal teman-teman. Mangga. Mangga. Itu bentuknya mangga. Mangga. Nah, ini, aduh, kurang tahu nanti isinya gimana teman-teman, karena ini buahnya untuk sekarang nggak terlalu lebat, cuman berbuah berapa kemarin ya, 15 biji ini, nggak kerawat, nggak disemprot, nggak diapa-apain ya, jadinya agak, aduh, ini hitam-hitam seperti ini teman-teman. Bosok. Bosok, yes. Semoga aja enggak busuk ya. Nah, kita akan buka durian ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini posisi memang di kebun ya. Ini kita sengaja buatan gubuk ya. Kalau kita lagi istirahat jadinya ada tempat berteduh ya. Seperti ini. Itu lagi buat api juga ya, untuk bakar busil nantinya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Isinya kayak gimana teman-teman ya. Wow. Buat aja. Sabar ini teman-teman, karena ini raja durian ya. Seperti ini. Waduh, coba gimana? Dimakan, coba tunjukin ke kamera rasanya kayak gimana? Enak. Enak banget. Lama-lama kita kasih dulu. Nah, ini hitam-hitam seperti ini, tapi untuk dalamnya masih enak teman-teman ya. Sembari kita ngaso, kita taruh di sini. Wah, ini untuk jenis duriannya durian lokal, tapi ini untuk rasa nggak diragukan lagi teman-teman. Tapi ini selit ya. Nah, waduh ini ya teman-teman. Habis satu. Pangan ireng temen lah, berapa apa enak, sehat walafiat. Boleh. Mantap untuk brandnya ini, memang agak apa ya, agak lumayan bagus. Aduh, gimana sayang rasanya? Enak. Aduh, enak. Enak. Wis. Wah, tebel ini isinya teman-teman ya.
Waduh, Lirsya. Mungkin tuku bibit durian maning ya, tandur ngono sore ya. Lagi banget nih malah rasanya aja. Nah, posisi kita nanamnya biasanya memang mayoritas salak, tapi karena ini masih ada salak yang kecil, jadinya kita selanin ya, kita tanamin kapulaga. Mantap. Mantap. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini. Bisa lagi teman-teman. Wah, mantap. Bosok-bosok. Pucuk kita punya kafe kan ya. Itu ada bekal yang dibawa sama istri saya. Enggak segap ora kowe? Enggak. Ora. Bali muka luhuran. Nah. Okay. Mantap pemandangan ini, Lur. Mantap banget, mantap, mantap, mantap. Warna ungu, warna ungu sama kayak ani. Kita sama rumah nenekku. Di itu. Manggis. 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 Manggis gak bohong ya, Nak? Bohong tapi gak bau kalau manggis. Gak kayak durian. Nah, tapi enggak bohong kalau itu daunnya ada 8 tapi isinya 8. Oh. Masa iya? Oh iya kan. Nah, ini agak atas. Agak atas. Mantan atas? Ngapa tadi? Padahal asli. Kalau mimpi kan cepat. Kalau mimpi cepat? Apa gurken? Saking enaknya nanti karo geni. Mana emang kikal ya? Satu wajar teman-teman. Wah, isinya ini ada berapa? Tiga. Yalah, karena ini orang tiga, nanti dulu Isya mau pilih yang mana yang paling besar. Ayo pilih yang mana. Wah. Wih, coba dilihatkan ke kamera mungkin. Wah, ini buat mama sama bapak ya, yang dua ya. Oke, mantap. Iya ya, ya. Udah habis teman-teman, tinggal ini aja. Kamu pilih yang mana? Tas bawah terserah yang ini. Ini ya udah, yuk makan dulu yuk. Cukup ya seketika gue gini teman-teman. Wah, wah gini orang umum nggak kalau lo. Boy. Kotornya mau tos dulu sama mama ya. Iya. Coba mantap. Wih. Wis. Bikin ngiler duriannya, Lur. Coba gigit. Wis. Nah, ini pas rasa durian banget. Pas. Pas rasa durian banget ya, durian rasa durian bukan ada rasa apa sih? Ya. Beda. Manis. Enggak usah, ini bapak ada. Enak banget. Apa? Itu keren banget. Wih, opal mono raja mam duren ya. Nah teman-teman, ini saya kasih tips ya supaya kita badannya nggak panas ya, nggak panas kalau makan duren. Biasanya kalau makan durian itu kebanyakan, waduh itu apa ya, di badan itu sehabis makan itu panas pokoknya teman-teman. Nah ini ada triknya di sini. Nah kita cukup menggunakan air putih aja ya, air mineral lah ya. Ini air yang memang digodok sendiri sama istri saya. Nah caranya seperti ini teman-teman. Ini kulitnya jangan dibuang dulu ya. Nah kita taruh seperti ini. Nah kita goyang-goyang sedikit ya.
nantinya kita langsung minum air ini dari kulit daripada durian yang tadi memang kita sudah ambil isinya, teman-teman, seperti ini. Nah, ini dikarenakan apa ya? Ini juga untuk menangkal, biasanya kalau habis makan durian kan suka itu bahasa Indonesianya apa ya? Antuban-toben lah kalau bahasa Jawa ya. Sendawa. Itu kalau apa bahasa Indonesianya? Sendawa. Oh iya, sendawa ya. Kalau habis makan durian kumpul sama orang banyak kan enggak enak ya. Biasanya kan gini. Nah, bentar-bentar kan kayak gitu, teman-teman. Jadinya supaya untuk menghindari itu tadi yang saya bicarakan, kita harus minum air yang kita kasih di dalam kulit durian ini, teman-teman ya. Seperti ini, teman-teman. Nah. Untuk memang rasanya ini jadi tambah segar ya. Lomba Agustusan, Beb. Wis ya, punya putih yang kulit durian. Wis. Nah, mantap. Seperti ini dulu video yang bisa kami bagikan kepada teman-teman semua ya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan video-video yang kami bagikan ya. Jangan lupa untuk bantu channel ini supaya tetap maju di YouTube, cepat bisa berkembang, cepat bisa apa ya, lebih semangat memberikan video-video yang untuk kami bagikan selanjutnya. Jangan lupa teman-teman untuk bantu subscribe, like, share juga komen, teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya.